akan bermain di sini. Ceritanya Wulan menjadi istrinya Vincent. Vincent bapaknya Salom dan kamu pacarnya Salom. Oke. 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 Ikutin kata-kata saya, hanya bermain ekspresi. Ya? Oke, silakan di depan. Vincent sama ya. Wulan dulu. Oke, ngobrol dulu berdua, nanti anaknya datang ya. Ikutin kata saya ya. Ya. Udah baik ini ikutin aja kan? Iya, ikutin aja. Ntar kalau saya kecubodas, ikutin. Ya. Oke. Mama. Ada apa, Papa? Telat ya aku ngomongnya. Ini jangan ngerjain orang deh, ngantuk. Enggak, justru biar gak ngantuk. Oke. Kerja dari pagi, disekerjain pula. Gimana ya? Ada apa sih, Papa? Ada apa sih? Mama. Iya, ada apa? Mama. Ngomong-ngomong, anak kita kemana ya? Kemana ya? Mama. Tiba-tiba datanglah tamu yang menanyakan anaknya. Masuk. Tua. Gue gak siap soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Di dalam siapa? Papa, itu ada tamu, coba bukain pintunya. Mama. Mama. Jadi bapaknya cuma imama ini sama cowok. Gaun banget sih suaminya, imama-imama. Saya boleh ketemu sama anaknya. Kok ngomongnya begitu? Papa, jangan gitu, dia kan tamu. Mama. Kamu mau ketemu anak saya? Iya, kebetulan saya mau ngelamar anaknya. Apa? Iya, saya mau ngelamar anaknya. Apa? Mama. Didabing. Lanjut. Ya. Mama, ini ada yang mau ketemu sama anak kita. Tolong panggilkan anak kita. Salom. Sini, nak. Mama ada apa? Itu ada yang nanyain kamu, bener itu pacar kamu? Mama. Yang mana? Yang mana, Mama? Kamu batuk ya? Lu. Suaranya apa dia? Lu. Oh, yo. Kamu batuk ya? Makanya jangan batuk dong. Lu apa di kalau batuk? Mama itu siapa sih, Mama? Siapa? Masa kamu tidak ingat sama saya? Saya kan pacar kamu. Mama. Salom gak mau deh. Kok gak mau? Mama.
aku sudah lama berpacaran sama kamu. Pokoknya aku tidak mau. Salam, jangan begitu. Mama. Mama.